Hai guys, selamat jumpa bersama saya di sini. Oke, kali ini saya akan meneruskan petualangan si Dante dalam game Devil May Cry 5. Oke, langsung saja ini dia. Oke, sebelum saya lanjut ke gamenya, dan gamenya pun lagi memasuki ke permainan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber Wintra Gameplay, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak youtube.com yang mana telah memberi kesempatan saya untuk memperbaiki sebuah channel saya untuk lebih baik ke depannya. Oke, langsung aja saya akan memilih mission 13 yang mana video ini belum saya upload. Saya akan teruskan. Ini dia si cantik. Ah, ini dia Dante. Wah, walaupun rambutnya agak memutih, guys, tapi dia masih keren. Ini dia. Oh, ini dia cewek-ceweknya seksi-seksi, coy. Wah, apalagi ini. Hey, where did that garbage god go? Ini sipi. What is yours in after? Tubuhnya penuh dengan tato. He's at the top of the Clyphon. Oh, guys, seksi banget ceweknya, guys. This is the lowest level of the Clyphon's upper echelon. Human blood is the source of demons' power. The fruit born through the Clyphon is even more dense than the blood that created it. Its power is unparalleled. Even the Almighty Mundus used it to become king of the underworld. Avid told me everything. Yeah, well, that's a lovely story and all, but as long as we know what to find. Oh, you guys, untuk para pendengar baru, the infamous Dante. Jangan lupa untuk Nicoletta tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan itu tidak bayar, guys, melainkan gratis. Oke, dan boleh juga klik tombol like, dan kalau tidak suka boleh dislike, bebas ya, guys. You don't watch the si Dante. Yeah. Di awal ini dia si Nero, si tangan baja. Oh, rupanya dia ingin memberi sebuah topi honor of us finally meeting. Cowboy. Oke, si Dante memakainya. Oh, apa yang terjadi? Michael Jackson. Hey, Wah, ternyata dia jago juga. Wow. Yeah. I'll take that. Dante. I'm gonna go too. Why don't you sit this one out? Oh, that you call me dead weight again? No thanks. I've got all the power I need, right here. You don't understand. It's not what I mean. Let him go, Dante. Mereka bertiga nih. Time is a luxury that we can no longer afford. We must chase after him post haste. What? Does that mean you're going too? I have a duty to see this through. Ini ceritanya sangat rumit, guys. Well, that's all you had to say, Mr. Poetry. I'm gonna go my way. Seorang. You guys can go yours. Let's just say that's the best for the cause. Kisah apa ya? Semacam siluman begitu ya. Lihat aja lah keseruannya mereka bertiga nih.
bisa pilih Dante aja. Oke, saya kostumnya yang yes ini aja. Oke, mission 13 kita start dengan karakter Dante. Ini dia si Cowboy Michael Jackson. Dante dia dengan kostum melingkar di lehernya merah. Oh, ini si mata. Berkepala berapa itu? 4. Apa ini? Oh, udah bisa hilang. Nah, dia hilang lagi. Oh, udah di belakang. Awas. Saya kondo. Saya akan mengeluarkan. Aja. Iblis. Masuk, jet, jet.
ada lagi ini harus kita hancurkan karena ini sedikit besar. Ini dia harus turun dulu kita ini tidak terbuka lagi, kita masuk lagi ke lubang tersebut. I can smell that piece of shit from up here. It needs to be flushed. Hijau si merah, ada lagi si biru, si hijau. Kuit, dimana nih lubangnya? Tidak ada nih. Mana dia? Oh, ini ternyata. Hup. Wah, dia
Oke guys, cukup dulu sampai di sini. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.